Malaysia perlu bersedia menghadapi kemungkinan Kesatuan Eropah EU menyekat ekspor kelapa sawit ke negara-negara anggota EU menjelang 2020. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Dr. Barjoya Bardai, meski keputusan itu belum muktamad, tetapi pelbagai langkah persediaan perlu diambil. Ini termasuk mencari pasaran baru selain mengembangkan ekspor ke negara seperti Jepun, China dan Amerika Syarikat. Pada masa sama, kawalan yang lebih terperinci ke atas persekitaran penanaman sawit perlu dalam memastikan industri kelapa sawit terus lestari. Ia bertujuan mengembalikan Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit terbesar di dunia dan EU pasaran ekspor kedua terbesar negara yang menyumbang pendapatan ekspor tertinggi.